saya sebagai seorang istri sangat mendukung beliau apapun kecimpung beliau kan di dunia pendidikan. Jadi semoga di waktu setelah ini ilmunya bermanfaat, bisa ditularkan ke seluruh pendidik atau bahkan seluruh warga semuanya, anak didiknya. Semoga anak-anak kami juga bisa mengikuti jejak beliau hingga menjadi profesor kelak. Saya Profesor Dr. Mukti Ali Magister Humaniora, lahir dari sebuah kampung Murui di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Lahir dari pasangan Kyai Haji Hadin Yusuf dan Hajah Syamsiah. Background pendidikan saya, pertama saya masuk di SDN Negeri 3 Menes, menengah pertama di MTSN Negeri 2 Pandeglang, melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Darel Kolam Gintung Balaraja Tangerang. Saya melanjutkan ke Universitas Islam Negeri UIN Jakarta, jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Usuluddin. Kemudian saya melanjutkan ke pasca sarjana di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Fakultas Budaya, jurusan yaitu Pengkajian Amerika. Jadi tahun 2000 saya lulus dari S1, masuk ke pembibitan dosen. Terus saya diangkat menjadi PNS, tenaga pengajar di IAIN Salatiga. Alhamdulillah 2005, 2 tahun kemudian 2007, itu saya lulus UGM. 2008-nya saya alhamdulillah juga dapat berkesempatan berkuliah di tingkat doktoral, yaitu di Universitas Pajajaran. Alhamdulillah diamanahi oleh IAIN Salatiga menjabat selaku dekan Fakultas Dakwah tahun 2015 hingga tahun 2022. Inilah yang kemudian menjadikan saya fokus pada komunikasi antar budaya, dan itu adalah bidang saya di guru besar atau di profesor. Profesor saya adalah ilmu komunikasi antar budaya. Memiliki anak dua, namanya Dean Erigena Aneneha, kelas 1 SD, dan yang paling besar adalah Bun Bening di Moravia. Alhamdulillah dia sekarang sedang studi atau sekolah di Pondok Pesantren Al-Iman Ponorogo. Mudah-mudahan menjadi anak yang solihah semuanya.